Baik, saudara, suasana mendamaikan menjadikan hutan Lipur Gunung Ledang lokasi ideal melarikan diri dari hiruk pikuk kota untuk beriadah bersama keluarga mahupun rakan. Lokasi strategik kira-kira 15 km dari Lebuh Raya Plus dan Bandar Tangkak memudahkan pengunjung menghabiskan waktu senggang hujung minggu. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Lipur Gunung Ledang. Populariti air terjunnya sememangnya menggamit kehadiran pengunjung. Kebiasaannya, pada hujung minggu, lebih 3,000 orang mengunjungi lokasi ini. Arus air yang tidak deras dan cetek menjadikannya destinasi yang sesuai untuk keluarga yang memiliki anak kecil. Bila ada orang masih mengikuti SOP, okeylah dapat. Tenang lah suasana kat sini. Bila saya memang orang Johor asal. So ni family angkat daripada KL lah. Diorang saja nak datang sini. So kami pun bawa lah kat sini tempat gunung kan. Gunung Ledang ada tempat mandi. So diorang pun first time lah datang sini. So diorang datang kat sini pun dah okey lah. Alhamdulillah diorang kata suka nak repeat lagi nak datang sini. Laluan treknya yang selesa dan sesuai untuk pelbagai peringkat umur membolehkan ramai mengambil peluang mengunjungi Kolam Putri, terletak kira-kira 20 minit perjalanan dari kaki Gunung Ledang. Okey, macam kita tengok pun ada juga yang jaga 1 meter, macam penjarakan pun bagus. Okey, dia punya trek dia pun kalau kita nak pergi pun, kalau mana yang padang besar ke apa kan, boleh dia jalan. Kebanjiran pengunjung dengan pematuhan SOP secara tidak langsung melegakan peniaga di sini. Sekarang kira okeylah, sudah normal balik lah. Tapi kalau sebelum PKP tu kita sini tak ada buka, tak boleh buka. Betul lah, kalau dah buka ni kira okeylah sekarang. Ramai lah, orang tu kira ramai dah. Biasa tu hari Sabtu Ahad dengan cuti sekolah lah, ramai sikit orang itu. Cinta ini hakikatnya, aku serahkan jiwa dan raga. Selain cukup sinonim dengan legenda Putri Gunung Ledang, lokasi ini juga turut menjanjikan suasana alam yang damai dan cukup menarik untuk diterokai bersama keluarga. Sazwani Samsu, berita RTM.